Oke, berjumpa kembali di channel Heri Lelono di kumpulan drone murah. Oke, kali ini saya akan coba menerbangkan MJX103W ya, yang sudah lama saya simpan, sudah hampir 1 tahun. Apakah masih bisa terbang? Jelas bisa ya, karena masih oke. Cuma saya sebetulnya suka dengan drone ini ya, karena memiliki beberapa fitur yang oke dan terbangnya pun oke. Cuma kadang-kadang ya masalahnya adalah dia sering jatuh tiba-tiba ya. Nah, oke, saya coba nyalakan dulu. Kali ini saya akan coba bermain-main dengan MJX103 ini, bukan tes jarak ataupun GPS, tapi saya hanya bermain-main dengan pengendalian ya, atau drive-nya ya. Oke, saya koneksikan dulu, kalibrasi dulu ya, walaupun mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, tapi tetap saya menggunakan mode GPS-nya. Oke, ya, hari ini saya akan bermain-main dengan MJX103W, bermain drive ya. Oke, GPS sudah dapat 11 ya, walaupun saya tidak jauh terbang, tapi saya lebih suka menggunakan mode GPS-nya ya. Oke, siap. MJX103W langsung menggunakan auto take off ya. Oke, siap. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke, MJX103W terbang. Oke ya, sangat stabil. Oke, asik ya. Nah, di fiturnya ini ada yang menarik, ini dia. Ada lampu ya. Kalau malam hari ini enak nih. Oke, saya matikan lampunya ya. Ya, langsung saya terbang MJX103W ya. Oke, asik ya. Pelan-pelan aja karena drone ini ya itu. Ois. Oke, mudah-mudahan saya bisa terbang dengan waktu yang lama ya, karena drone ini oke sering jatuh tiba-tiba, apalagi kalau tertiup angin ya. Oke, saya bermain drive mengendalikan drone MJX103W ini. Awas, ini saya masih menggunakan speed 1 ya. Oke, mantap ya. Saya coba agak sedikit bermain tinggi dulu. Oke, ini dia supaya terlihat ya. Oke, mantap. Awas ya, ngeri. Oke, saya berputar-putar. Wih, oke ya. Kalau tidak ada angin masih oke, tapi kalau ada angin ngeri saya. Ya, drone ini sangat stabil, dan selain tadi fitur kamera, fitur dari ada lampu ya. Saya coba jelaskan, di sini juga ada kamera yang sebetulnya menarik, karena di kameranya bisa kita coba, saya ngadap sini ya supaya terlihat. Oke, lihat kameranya. Kameranya seperti ini. Ya. Bisa digerakkan, dinaik turunkan. Ini yang menurut saya termasuk fitur yang menarik ya. Kameranya bisa diarahkan. Oke, ya. Saya berikutnya bermain-main lagi, masih MJX103. Wow. Oke, mantap ya. Iya, berputar-putar.
menggunakan speed low ya. Wow. Oke, tumben dia masih oke, tidak jatuh ya. Yang ini ngerinya kalau dia tertiup angin, nggak stabil dan biasanya suka jatuh. Tapi ini alhamdulillah aman ya. Wih. Wow. Oh iya, ais, ais. Itu dia. Penyakitnya muncul. Ini 16 GPS-nya. Oke, langsung saya coba naikkan. Bismillah ya, mudah-mudahan aman. Oke, sudah terbang MJX103W. Oke, terbang rendah aja. Wih, mantap. Asik ya. Wih. Saya bermain driver ya, bermain mengemudikan drone GPS. Biasanya bermain jarak nih, bermain driver, bermain apa? Mengendalikan ya. Oh iya. Sambil menguji kestabilannya. Woi, widih. Awas, terbang rendah sekali. Saya tinggikan dikit biar terlihat ya. Oke, mantap ya. Mudah-mudahan terus bertahan sampai baterai habis, dia terbang dengan aman. Wah, mulai datang nih yang nonton. Oke, ya lanjut. Wih, asik ya kalau dia stabil seperti ini. Bermain mengendalikan drone GPS. Oke, ya. Berputar-putar. Stabil ya, tumben, mudah-mudahan nggak jatuh. Dengan lumayan kecepatan lumayan, tapi dia masih oke. Awas, goyang. Saya tinggikan dikit. Wow. Angin sudah mulai bertiup ya. Ayah. Saya kira hari ini hanya bermain-main saja dengan MJX103W ya. Drone ini sudah setahun, walaupun sering jatuh tapi masih bisa terbang ya.
Nah, mungkin sedikit informasi tentang drone ini, yaitu di sini ada lampu, tadi sudah saya coba. Ini sangat menarik. Saya pernah menjalankan MJK ini dan malam hari, dan saya nyalakan lampu dengan ketinggian cukup lumayan. Menarik, bisa menerangi jarak yang cukup lumayan jauh. Berikutnya, kamera. Ini kameranya unik ya, bentuknya enak, asik ya, dan bisa diatur, cuma walaupun cuma hanya naik dan turun aja ya, dan tidak ada gimbal, tapi okelah, lumayan. Dan terbangnya sebetulnya oke sih, saya asik menerbangkan drone ini ya, merasa enak ya, cuma ya gitu, suka tiba-tiba jatuh, apalagi saat kalau sudah tertip sama angin. Oke, ya saya kira itu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.